Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Video Anian Family. Kita lagi ada di Banjarsari Agro Community yang ada di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Ini adalah wisata edukasi yang dia isinya kompleks banget. Ada kolam renang, ada wahana bermain, ada mini zoo. Dan tiket masuknya hanya Rp5.000. Yuk. Ini adalah kolam renang termurah dengan fasilitas bagus banget di dunia. Parkirnya luas banget. Bis bisa masuk di sini. Ini prosotannya banyak, macam-macam, ada yang lurus, ada yang ada pipanya, ada yang berkelok-kelok. Kalau saya selurutan? Enggak. Ini adalah wisata air bebek-bebek, air gitu bebek cinta yang bisa dikayuh. Tapi katanya lagi rusak dan ini terlihat airnya juga kotor dan tidak memungkinkan untuk dinaiki. Yuk, panas banget. Ini adalah kolamnya kura-kura. Tadi kita lihat ada kura-kuranya kecil bersembunyi. Suasana ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri kita itu ada wahana bermain untuk anak-anak. Ada perosotan banyak. Terus di sebelah kiri kita ada burung hantu. Wah. Burung hantu apa bukan ya? Bukan ya? Iya. Burung hantu. Ini apa nih? Musang. Terus ini apa? Ular. Tapi enggak ada. Itu? Mana? Itu? Mana sih? Bawah itu. Oh ya, Robi, iya. Ini apa? Enggak tahu. Iguana. Itu iguana dia makan. Kecil masih. Monyet. Ini monyet. Kucing hutan, mau kucing. Ini kucing hutan. Ada tulisannya ya. Terus ini apa? Lovebird kayaknya. Entah lovebird atau apa ya. Jadi ini semacam kebun binatang mini gitu. Asik banget. Ini beneran wisata edukasi yang murah tapi komprehensif. Ada berenangnya, ada wahana bermain, ada kumpulan satwa banyak. Ini kita lagi di depan Taman Kelinci. Belakang Taman Kelinci itu ada kolam renang. Sebelah kanan saya ada gazebo, bisa buat duduk-duduk. Asik deh. Ya.
sih. Kiri enggak ada. Tidur di sana. Coba berarti ini bisa masuk ya? Tidur. Hah? Kelincinya tidur. Mana tidur? Paling. Iya, kelincinya tidur ya. Karena panas banget. Itu kalau panas. Ya kita mau ke kolam. Bagus banget wisata dengan nuansa pinggir sawah. Kelinci. Di belakangnya taman kelinci ada kolam renang yang di situ ada untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Terus ada musola juga, fasilitas kamar gantinya bagus, ada sewa ban dan pelampung. Tadi ada live music, tapi sekarang sudah pulang karena udah siang dan di situ ada semacam kafe gitu, kecil, kayaknya jual pop mie. Ada gazebo juga yang bawahnya ada ikan apa ya, item-item gitu pokoknya. Nah ini jalannya bagus, tapi ini karena udah jam 11 siang jadi sepi. Di sini ada terapi ikan yang kayak waktu itu kita pernah bikin di Malang. Ini tuh rasanya geli-geli, nyoy! Ya, geli banget. Jadi kalau kita nyemplungin kaki tuh ikannya langsung datang. Tapi ini licin banget sih. Kalau sayok. Masukin kakinya. Jadi ini kakiku apa? Kita angkat dulu ya, biar dia ngerubung kakinya Kalisa. Tapi kayaknya nggak tertarik ya ikannya. Nggak ada dosanya soalnya ya. Sakit deh. Kita lihat ya. Ayo, takut anaknya, takut. Ini ikan. Masa sama ikan takut deh? Ayo digigit ikan. Geli. Nih, banyak dosa ini soalnya ya. Banyak yang gigit. Ini dapat mengangkat dosa-dosa yang kita alami. Kita alami. Tuh, khawatir ayahnya dimakan ikan. Khawatir enggak punya ayah ya. Oh, enggak ada yang digigit. Jadi manfaat kita terapikan ini adalah mengangkat sel-sel kulit mati. Terus ini kan ada sensasi geli, nah itu bisa melancarkan peredaran darah. Jadi banyak manfaatnya. Dan ini cuma 5.000, ya Allah, semua wahana ini cuma 5.000. Berenang, taman bermain, lihat hewan-hewan, murah banget. Parkirnya 5.000 tuh, murah banget. Ada live music. Ini benar-benar murah ini, enggak kayak itu tuh yang di penjara tuh. Mana tuh? Lamborghini ini murah banget, ini murah banget 5.000. Ada pentol. Nanti aku bilang kekurangannya ya, ini lantainya licin. Harusnya jangan gini, harusnya putih ya, jangan semen top. Ayo berenang ya, terus gak dingin dia. Ya. Yuk kita berenang ya.
Ayo, nggak berani dia nanya. Gak ada yang mau. Katanya mau deh. Mungkin ini masih bayi ya. Belum ada kulit-kulit yang mati. Kalau ayah banyak tuh. Kita berenang. Udah bapakmu dari rumah. Bangun nih. Oke, itu para pengunjung yang mau karaoke silakan. Aku mau. Tidak. Lihat. Lihat. Gak usah ya, coba ya, gak usah ya. Gak ada kolam renang kecil ya? Gak ada kolam renang kecil. Bayi. Ya. Adanya kolam renang untuk dewasa itu 1 meter ya. Tenang, Dek.